Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang Siang. Kali ini akan mereaksi dari tentara Amerika Serikat yang tiba di Israel. Yuk, ini dia. Masya Allah, ini dilempari batu ya tentara Israel, tentara Amerika Serikat nih sama Palestine, warga Palestine. Masya Allah, ngapain ini Amerika Serikat membela yang tidak benar? Ya Allah, alurinya kemana ini? Gak ngerti saya ini. Gak tahu nih ngomong apa nih warga Palestine. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Masalahnya ngerti nggak nih orang Amerika Serikat yang diucapkan oleh Palestina? Tuh dibagelin tuh ya, dibagelin sama apa dibagelin? Sama buah ya. Ini sepertinya reporter ya. Ada ID card ya tadi tuh. Ditimbung sama apa ya? Tomat atau apa? Sama ubi. Ini bawa-bawa apa ini masuk ke Palestina orang Amerika Serikat, tentara Amerika Serikat. Masya Allah, ini mobil tentara, ini bendera Amerika. Apa katanya? Ya Allah, semoga cepat berakhir ini untuk saudara-saudara yang dari Palestina, diberikan kesabaran dan ketabahan, amin. Yang telah gugur, semoga mati syahid, amin. Masya Allah, ini apa yang terjadi lagi nih? Sepertinya ini pasca terjadinya rudal atau bombardir yang ada di Palestina yang sedang menggali. Masya Allah, seperti tubuh manusia itu, ya Allah, yang terpendam oleh reruntuhan pasir bangunan. Masya Allah, masya Allah, iya kayaknya itu manusia itu, ya Allah, ya Rabbi, semoga husnul khotimah beri Palestine, ya Allah, amin. Masya Allah. Semoga syahid. Masya Allah, husnul khotimah, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, dengan alat seadanya ya penggalian dilakukan. راه ماك لا والو ما حتى شي حاجه ان شاء الله. Ini pasca terjadinya kiriman nuklir mungkin atau bom yang dikirim oleh Israel. Ya Allah, sampai terpendam ya, mungkin lari menyelamatkan diri atau apa, ini nggak tahu ya. Insya Allah gali ya, ya Allah, semoga mati syahid. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Masya Allah, Allahu Akbar. Sudah sebentar lagi tuh kelihatan tuh badannya ya. Tertiban reruntuhan bangunan ya, material bangunan ya, bas pasir batu. Karena di sana tuh mayoritasnya seperti rumah-rumah yang ada di Makkah atau Madinah. Ya, rumahnya persegi empat. Bangunannya seperti itu, tidak seperti di Indonesia ada yang pakai genteng atapnya. Digalinya aja susah, masya Allah. Bagaimana dia mau bergerak ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. الله يجعله من أهل الجنة. Masya Allah, meninggal lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga husnul khotimah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini proses evakuasi dengan alat seadanya yang tertiban reruntuhan bangunan di Palestina. Ya Allah, Allahu Akbar. Semoga husnul khotimah. Masya Allah, dalam keadaan memakai baju tidur ya Allah Akbar. Masih banyak lagi mungkin yang belum ditemukan di reruntuhan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. يا عباد الله شوفوا من حال هاد الناس هادو مساكن. يا عباد الله الله اكبر الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه. ممكن تو saudara yang atas sana familinya ya. Masyaallah saudara atau sana familinya ya, saudara enggak tahu kakak atau adiknya. Allah Akbar. Allah akhuya masya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan untuk saudara kami ya Allah. Semoga ditabahkan hatinya. Semoga cepat berakhir ini semua ya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Semoga ini bisa menjadi barometer supaya kita mempertambah keimanan kita. Kita doakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kesehatan, ketabahan, dan semoga cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.